Anggota DPR RI Komisi 5 Neng E. Marhamah Zulfahis MM bersama kementerian terkait melaksanakan kunjungan kerja ke pemerintah Kabupaten Cianjur yang diterima langsung oleh PLT Bupati Cianjur Haji Herman Suherman di Pendopo Kabupaten Cianjur pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019. Semua bisa berkumpul bersama dalam acara silaturahmi atau agenda kunjungan kerja perorangan dan mitra kerja Komisi 5 DPR RI ke Kabupaten Cianjur. Dalam kesempatan tersebut ada Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Desa. Juga ikut hadir Kepala DPMD, Kepala Dinas Kimrum, Kepala Dinas Perhubungan, dan Kepala Dinas PUPR. Dari masyarakat Cianjur, bagian yang kami undang hari ini adalah dari Kementerian PUPR, dari Perhubungan, dan dari Kementerian Desa. Dalam kunjungan, Komisi 5 beserta mitra melaporkan sekaligus mengevaluasi program-program pemerintah pusat yang dilaksanakan di Kabupaten Cianjur. Adapun program-program yang dilaksanakan tersebut meliputi pembangunan irigasi, infrastruktur jalan, rumah susun sewa, jembatan, BUMDes, serta program-program lainnya. EM Marhamah mengatakan program yang telah diluncurkan oleh pemerintah pusat dapat tepat sasaran dan dapat bermanfaat bagi masyarakat Cianjur. Pertama, saya mengundang berbagai mitra kerja komisi saya, Komisi 5, ada dari Kementerian PUPR, berbagai dirjen dan direktur kita hadirkan, terus kemudian Perhubungan sama Kementerian Desa. Maksudnya apa? Pertama, LPJ pada pemerintahan dan kepada masyarakat Cianjur bahwa inilah kegiatan-kegiatan saya, program-program yang diluncurkan kepada Cianjur dan Kota Mandiabogor. Tadi lebih fokus kita membahas yang diluncurkan ke Cianjur, berbagai program dari mulai rumah swadaya, jalan, irigasi, BUMDes dan lain sebagainya. Jembatan gantung. Ya, jembatan gantung dan lain sebagainya. Embung juga ya. Itu. Direktur Angkutan Jalan Kemenhub, Bapak Osnata Sugianto, KSLLAJ, sudah hadir Bu. Sementara PLT Bupati Cianjur dalam sambutannya mengatakan, dengan adanya program-program yang diluncurkan dari pusat ke Cianjur, akan dapat membantu memecahkan sejumlah permasalahan yang masih ada di Kabupaten Cianjur. Alhamdulillah juga berkat IPM, kami di Kabupaten Cianjur, setiap tahunnya ada ribuan rumah yang telah dibantu oleh IPM. Tapi kami pun masih banyak masyarakat Cianjur yang kiranya masih dapat untuk dibantu oleh Bapak-Ibu sekalian. Sebelum meninggalkan Pendopo Cianjur, Neng EM beserta mitra kerjanya menyempatkan foto bersama dengan PLT Bupati Cianjur.